Ambut, biasa Ambut. Ah lu mah kalau misalkan datang ada maunya doang. Ya lambut, tapi kan nanti penghasilannya lebih besar lu daripada gua Ambut. Nggak mau, kali ini gua mau minta 80%. Oke Ambut, kalau itu lu yang mau. Ya udah, mobilnya ada di belakang lu. Hah, yang mana Ambut? Oke, sedikit gua jelasin ya. Jadi ini mobil. Halo tonton semuanya, balik lagi sama gue Jeloso. Di video kali ini kita bakal main game GTA 5 kembali guys. Kali ini kalau misalkan Yanto udah pakai baju merah, Yanto bakalan menjadi seorang yang barbar ya guys ya. Kali ini kita bakalan menggunakan mobil ini untuk kriminalitas ya guys ya. Ini mobil dari Embut, ini OP banget ya guys ya. Gue lihat-lihat ya, ada senjata alien yang ditempelin sama si Embut. Terus depannya itu ditempelin seperti ini guys. Juga untuk kaca-kacanya dilapisi seperti layaknya baja yang gak bakalan bisa ditembak guys. Terus apalagi yang menarik ya guys ya. Nah belakangnya ini gede banget coy. Kayak punya Yanto gede. Jadi kita bakal ngelampok menggunakan mobil ini dan kita bakal coba lihat reaksi para kepolisian di saat si Yanto pakai mobil barunya guys. Kita langsung eksekusi RP-nya aja. Let's go. Ini kira-kira durinya berfungsi enggak ya guys ya? Oh enggak berfungsi guys. Kagak guys. Masih aman kok guys. Oke guys, kita bakal coba ngerampok di tol kiri ya guys ya. Tepatnya itu ada di dekat pom. Nah, kita parkirin mobil kita di sebelah sini menghadap arah luar. Nanti di saat kita udah berhasil, kita langsung aja cabut ya guys ya. Bentar, gue pakai grapple ya guys ya. Oke, nice. Habis itu kita bakalan nge-grapple diri kita ke bawah. Jadi nanti polisi nggak bakal ngira kalau misalkan mobilnya Yanto diparkirin di sebelah sana tuh ya guys ya. Nah, ide yang cemerlang guys. Kalau gitu kita bakal langsung ngerampok ATM ya. Semoga aja. Oke, 15 menit aman aja guys. Kita bakal tungguin aja di sebelah sini kali ya. Sampai nanti 15 menitnya udah selesai baru nanti kita ngerampok guys. Oke. Nungguin 15 menit ngapain ya? Gesek-gesek udah lecet. Olahraga otot Joninya udah gede. Halo Bu, mau gesek-gesek nggak sama saya? Berdarah dikit nggak ngaruh. Oke guys, kita bakal coba langsung ngebobol ATM ya guys ya. Semoga aja untuk kepolisian tidak datang begitu cepat guys. Seperti biasanya teman-teman, gue nggak tahu ya guys ya. Kenapa kalau misalkan seorang Yanto di saat ngebobol ATM tuh kayak ada dendam kesumat guys. Khususnya tuh polisi yang sering-sering datang pertama, kedua itu sering banget tuh ya guys ya. Nih semoga aja untuk perampokan sekarang berjalan dengan baik aja ya guys ya. Harusnya sih berjalan dengan baik guys. Karena mobilnya si Embut ini keluar yang terbaru guys. Mobil versi kayak hampir-hampir BMW gitu ya. Oke, ini sepertinya mudah ya teman-teman ya. Gampang sekali untuk dipecahkan. Ini tarik ke sini ya kan. Tih, sebentar gue fokus terlebih dahulu nih guys. Ini tarik sini. Oh ini tarik ke sini. Ah, sini betul. Oh, ini tarik sini berarti ya. Oke, ini tarik sini juga. Perlebar dulu. Ini ke sini. Tih, perlebar dulu guys. Gue perlebar dulu. Ini betul ke sini ya. Terus ini itu ke sini betul. Oke, ini benar sini. Anjir tuh, lihat tuh. Lihat guys. Aduh. Oh, ini benar. Astaga Tuhan. Oh, Tuhan. Gue bilang apa kan? Tuh, bocahnya suka nabrak-nabrak. Ih, dikit lagi guys. Dikit lagi guys. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi. Oke, santai. Yes. Tom, Yanto. Eh, kamu. Iya, Pak. Wah, untung gue udah prepare. Gue bilang apa ya guys ya. Untung gue udah prepare duluan guys. Kalau gue gak prepare duluan, yang ada gue mati nanti tewas. Nah, gini kan mantep nih. Nah, mana tuh polisi? Mana tuh polisinya?
Halo, Pak. Cuma di situ kah kau bisa loncat? Apa kabar, Pak? Juga. Sehat. Gimana kabarnya, Pak? Iya, sehat. Let's go, baby. Oke. Tiba waktunya, guys. Kita akan memulai pertempuran kali ini, guys. Kita harus lihat mana ya, guys ya. Jangan terlalu sempit-sempit, guys. Takutnya nanti mobil ini nggak bakal muat, guys. Lost Miss kah? Secepat itu kah, guys? Itu tuh polisinya, ini polisinya. Ini gue kasih tahu. Lah, kok dia berhenti ya, guys ya? Halo, Pak. Bapak sehat, Pak? Kok berhenti, Pak? Hah? Kok berhenti, Pak? Berhenti. Lah. Turun kamu. Oh, astaga, ngelek guys, ngelek. Gue keren kayak apa deh? Gue keren itu dia berhenti. Ternyata ngelek. Kayak mana aja, guys? Kita coba mengarah jangan ke arah ini ya, ke kota, guys. Tapi kita mengarah ke arah pantai, guys. Nah. Kamu. Nah, kita lihat sini ya kan. Tenang aja, ini BMW bukan sembarang BMW ya, guys ya. Bentuknya sih kayak BMW ya, guys ya. Ku telepon Bu Bondol biar harimu jelek ya. Nah, telepon aja, Pak. Kabar nih, Pak. Langsung kayak begitu dia. Oke, nice try sekali teman-teman. Kita bisa lompat. Bisa juga dia lompat ya. Apa susahnya cuma loncat kayak gitu ya, Yanto? Ya mungkin bagi bapak mudah, Pak. Tapi kalau ngejar saya nggak bakal bisa, Pak. Lah, mana sih? Hah? Ini ngelek-ngelek atau enggak sih, guys? Coba. Gua lihat PL. Oh, PL-nya 31% teman-teman. Kalau PL 31% itu bakalan lagging. Wah, ini diserang atau kayak gimana ya, guys ya? Masih aja yang punya penyakit hati. Halo, Pak. Bapak tiba-tiba kayak diem-diem gitu ya, Pak ya? Iya, pelangi saya tinggi. Iya. Ini. Pelanginya tinggi ya, Pak ya? Betul ya, Pak? Iya, iya. Tinggi, guys. Pelanginya, guys. Kayak terbang-terbang gitu. Ya udahlah, bodo amat ya, guys ya. Yang penting kita udah berhasil bobol ATM aja. Justru kalau misalkan pelangi tinggi itu, astaga, pelangi tinggi itu kesempatan untuk Yanto ya teman-teman ya, buat ngebobol ATM berkali-kali. Santai aja teman-teman. Ini visual saya ketika mau backup pindah ke radio. Us, untung aja seorang Yanto itu jago dalam mengendarai ini mobil. Awas, makanya awas kalau dibilang awas. Kita coba tester aja senjata alien ini apakah berfungsi teman-teman. Nyoba senjata, Pak. Apakah berfungsi atau tidak? Jangan nyobain kan ke saya. Iya, nanti ke Bapak kalau misalkan saya keadaan darurat. Oke, kita bakal coba ini ya, guys ya. Bakalan keluar kota, guys. Ini di dalam kota kita pancing dulu tapi biar polisi yang banyak yang ngejar kita, guys. Aduh, anjir. Aduh. Aduh. Banyak hancur semuanya, guys. Gila. Empat-empatnya. Empat-empatnya, guys. Makan tuh ditabrak. Gila warga. Gak? Ya ampun, Allah. Empat-empatnya, guys. Gila gak tuh? Nah, kita coba ngarah ke atas nih, guys ya. Ke atas nih. Kamu mending ngarah ke yang
Tangkep dulu, masuk, Pak. Masuk ke pengajaran, Pak. Mengarah ke Big Bang. Lah, lagging lagi kah? What's the... Mampus lu, tanggung jawab lu. Gak mau lah, maka enak aja. Nah, tanggung jawab. Oh, tadi yang gua tabrak tuh, guys. Andara punya. Si tiba-tiba di situ, guys, tadi. Ya Allah, wakbar itu kamu merusak kendaraan warga. Awas! Ya Allah, wakbar. Makan tuh, karma instan. Eh! Ampun. Mana? Ih, online, guys. Mesin gua. Guys, ini lagging lagi kah? Asli lagging ini gua bisa... Iya, ikutin aja. Hah? Lah. Halo, Pak. Mana polisinya sih? Lah, tadi motor gak ngeliat gue, guys. Malah ke bawah, guys. Halo, Pak. Tuh, ini bakang, Pak. Kita lihat perumahan ya, guys, ya. Aduh, mesinnya udah kayak gini. Mana dia? Dia udah ngejar gue atau enggak sih, guys? Kayak lagging-lagging gitu, nanti tiba-tiba di belakang gue lagi. Lah. Apa sih, guys? Ya, lagging-lagging gitu, guys. Tuh, mobilnya aja berhenti, guys. Apa sih, guys? Apa sih, astaga naga Tuhan. Oh no, guys. Pelangi tinggi coba migrasi pakai connect terbaru connect 5M. Oh ya udah, oke. Okay. Kita bakal coba migrasi terlebih dahulu ya, guys ya. Bentar. Oke, okay, sip. Kita parkirin mobil kita di semak-semak, enggak bakal ada yang tahu, guys. Kita coba migrasi terlebih dahulu ya, guys ya. One eternity later. Woi, udah mulai ya, Anto? Oh, udah mulai ya? Oke, okay, guys. Kita bakal coba langsung kembali aja, guys. Tadi sih berhasil ya, guys ya. Tapi gue nggak tahu untuk kepolisian itu sekarang lagi dari mana, guys. Atau nggak mungkin kita bakalan ngerampok ATM yang ada di sebelah ini kali ya, di Sandy Shores kali ya. Wih, astaga naga, astaga. Ada. Oh my goodness. Wih, iya bang, iya, wih. Bisa bang. Jangan diputer-puter nggak sih, dong, Pak. Iya, maaf bang. Maaf bang. Iya, udah. Maaf bang. Pas nggak tuh? Banyak kamu. Wah, kurang ajar kamu ngapain anggota kamu. Ya, meninggal kau ya, dikit lagi ya. Halo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ramean kamu. Iya. Mati kau ya. Kamu pengen bunuh gua. Oh iya, kalau motor kan gak bisa lewat sini, guys. Nah, anjir, ada-ada aja ya. Dia minta backup-an tuh harusnya ya. Nah. Gak bakal bisa dia lewat sini, guys. Iya lu. Pelan-pelan mati lu. Wah, gak mati dia. Remehin kamu ya. Bapak sendiri mau kenal ke Mayanto, mana bisa, Pak, kalau sendiri, Pak, ngaco. Sendiri. Aduh, licin banget nih lagi. Mau nangkap saya gak bakal bisa lah. Mau nangkap sendiri ya, yang gak bisa lah, bro. Oke. Okay. Bondol ya, biar suram kamu ramai. Ya elah, mau apa ke siapa ke Pak Bondol, Bu Bondol. Oke, okay, guys, gue tahu lihat mana ya. Bentar, gue puter-puterin dulu nih, guys.
Nah, gue puter-puterin dulu ya. Apaan itu? Apaan itu? Hey! ini apaan lagi nih? Kayak kita bakal lewat sini ya. Gue ada kejutan buat mereka nih. Bobo mau loncat. Iya, aku tahu di sini bakal loncat. Iya, nyantai. Oh, naik motor dua-duanya. Lo tinggal di usap ya. Sumpah. Iya, nyebur. Bemonya. Ayo. Gue masih ada senjata Batman anjir. Itu kenapa mobil kayak begitu anjir? Aduh anjir, gue harus kembut nih guys. Gak ada apa-apa. Untung gue punya senjata Batman ya guys ya. Kalau gue gak punya senjata Batman guys, gue gak tahu lagi deh sumpah. Wih. Lah. Apa sih guys? Makan tuh. Ini di pom. Lari. Sabar. Kita ke situ bisa enggak sih? Kita bisa ke situ enggak sih? Kita harus minta Mambut nih. Aduh, minta Mambut lagi. Hei, Anto. Ya, halo, Pak. Sini turun kamu. Enggak mau. Santai, kita ke sana. Aduh, anjir, kenapa jadi pelarian kayak gini dah? Sabar, kita ke situ lagi ya, guys ya. Oke, rumah sana, guys. Rumah sana. Oke, kita terbang terus. Oke, terbang terus. Terbang. terbang. Bisa enggak di situ? Bisa ya? Bisa jauh enggak? Di situ bisa enggak? Oh, bisa. Halo, Pak. Menjauh anjir, jauh. Oke, guys. Mana itu dia? Itu dia. Jatuh lagi, kocak enggak? Jatuh tuh dia. Jatuh, kakak. Oke. Berhasil ya guys ya. Untung ada senjata kayak beginian guys. Kalau nggak ada mah udah ketangkep guys. Itu dia. Nyampe motor polisinya. Aduh, untung motor polisinya nggak nyampe guys. Aduh. Mana tuh dia? Ada suara ini apa deh? Kendaraan Sanchez-nya. Sanchez kematian kepolisian itu. Aduh, ngapa jadi kayak begini ya? Tapi enggak apa-apa sih guys ya. Jadi kita bisa terbebaskan dan kita bisa ngerampok yang lainnya, guys. Entah warung atau kayak gimana ya kan. Weh. Astaga naga Tuhan. Aduh. Yang bener, Cok. Jangan sampai mati. Kalau mati mah enggak lucu kan. Dia tahu gua. Kayak ada suaranya ya guys ya. Enggak. Kita satu gua doang. Oke, yang benar. Set. Cakep banget. Sah. Paling enak guys kalau pakai senjata Batman ya. Kalau udah pakai senjata Batman tuh dari gedung ke gedung, dari mana mau kemana itu bisa ya guys ya. Karena benar-benar panjang guys ya kan. Nah. Kan dikit lagi kita udah hampir mau sampai nih ya kan, di tempatnya Embut. Nah, tempatnya Embut itu di sebelah sana guys. Nah, itu dia. Nah, kita coba. Nah, taruh talinya di sebelah sana guys. Nah, akhirnya guys kita udah hampir mau sampai. Wih, kena tiang. Oh, enggak. Gue kira kena tiang ya guys ya. Gila, pakai senjata Batman bisa meloloskan diri, Cok. Gak ada polisian kan? Gak ada, aman aja guys, aman. Nah, tinggal kita bakal minta sama Embut ya guys ya. Embut, maaf Embut,
kendaraannya masuk sungai. Bagi hasil naik kalau gitu 90%, gak mau tahu gua. Iya Mbut, gak apa-apa 90%, gua 10%-nya. Yaudah tuh, ambil aja di belakang. Makasih ya Mbut, gua bakal inget kebaikan lu, makasih, makasih. Akhirnya kita dapat lagi. Kayak ada yang kurang kalau Mbut gak disiksa. Oke guys, kita bakal coba ngerampok ATM tapi mobilnya kita bakalan taruh di atas toko ya guys ya. Kan jadi aman tuh, nggak bakalan ditangkap sama kepolisian. Apalagi diambil ya kan guys. Grapple udah ada ya kan. Nah, sekarang kita bakal coba hacking aja ATM-nya guys. Dan semoga aja untuk kepolisian tidak datang seperti kilat kayak tadi ya guys ya. Kayak waktu kemarin gue ngerampok, udah dapat uang banyak 3.200, tapi totalnya gue ketangkep guys. Walaupun gue lolos ya guys ya, cuman kan uangnya kan sayang ya guys ya. Kayak gimana gitu ceritanya? Aduh, gue lupa lagi guys. Oh tapi kan gue kalau misalkan untuk ngerampok bisa mode invisible loh guys, bajunya bisa hilang loh guys. Gila ya, Anto ini punya kekuatan semua apapun itu bisa guys. Oke, kita bakal coba ngerampok ATM guys. Aduh, rumit, agak rumit nih ya guys ya. Agak lumayan rumit ini. Oke, kita tarik ke sini aja. Habis itu, kita perlebar kali ya. Kita perlebar dulu. Sesudah itu ini ke sini kali ya. Mana guys? Cik, kok rumit kayak gini, Cok? Oke. Oh ya gini ya, betul. Terus ini di sini kan. Wah ini rumit sih guys. Aduh rumit banget cok. Ini bener sih ditarik sini ya kan. Ini dipergede nggak bisa apa ya? Oke. Sabar. Berpikir tuh. Lihat polisi guys. Aduh ini mah langsung ditangkap kali ya. Kayaknya langsung ditangkap dah guys. Bisa kemungkinan guys. Sumpah ini susah banget loh guys. Ini susah banget guys. Aduh santai. Lah sirennya kok kayak terngiang-ngiang doang di telinga gue tapi gak deket ya guys ya. Wah ini bisa nih guys. Aduh mampus. Mati gue. Kan gue bilang apa kan. Gue selalu ditabrak sama dia. Terus gue gak sama gak pas ATM gitu. Oi. Teori bisu. Oi. Teori enggak ngomong apa-apa. Teori enggak ngomong apa-apa ya, guys ya. Oi. Ah, teori bisu anjir. Oi. Ada teori bisu ya? Oi. Teori bisu. Gua langsung aja. Teori bisu anjir. Sabar, Pak, dikit lagi, Pak, sabar, please banget. Belum ketelnya. Sabar. Belum ketelnya. Sabar. Pura-pura ya. Mau ngapain dah? Pura-pura. Woi. Iya, Pak. Pura-pura gue. Mana kena bapak kocak. Anjir. Ya gak bisa. Tetap saya bisa. Aduh anjir co. Teori bisu ya. Pura-pura kalau misalkan orang itu keluar kota atau enggak. Orang itu nge-lag anjir. Aduh jelol. Oke santai aja guys. Dia udah berasap ya guys ya. Ya, bapak udah berasap ya, Pak. Motor bapak udah berasap ya, Pak. Hayu lu. Hayu lu, Pak. Bapak kok gak ada suaranya sih, Pak? Oh, dia mulai-mulai ya, guys, ya. Dia pakai senjata alien, ya. Mulai-mulai senjata alien kamu, ya.
Dia mulai senjata dia. Oh. Oke, santai aja. Oke, dia mau ngapain tuh ya? Tuh dia pakai gitu-gituan, guys. Emang kurang ajar banget nih polisi yang ini, guys. Gara-gara dapat senjata dari gua. Ya, bapak mau ngapain ngejar sendirian? Aduh. Bodohnya kesantet ya. Kapan? Kasus kau ya. Oh, kamu nabrak-nabrak tuh. Astaga, merusak properti ini ya. Merusak properti. Kalau merusak properti dikit enggak, Pak? Ayo lu. Jangan ngerem dadakan gitu dong. Aduh. Kan. Langsung takut. Aduh, astaga-naga. Aduh, perjalanan ini. Kasian bapak, motornya mogok, jadi numpang sama perempuan. Bapak sama ibu. Bentar ya, sebentar. Kamu jangan nembak di sini ya. Enggak nembak, tenang aja, Pak. Itu kenapa? Aduh. Tunggu kamu. Aduh, dulu. Tunggu kamu. Ya, awas. Awas orang. Itu kasihan empo-empo jadi tabrak. Lagi empo-emponya kayak gitu sih. Woi, minjem motornya boleh kali. Woi. Uyuk. Alhamdulillah. Kurma, karma, kurma. Kenapa enggak mental aja? Biar mudah Kamu nyerah deh, kamu nyerah. Ya bapak aja udah ini tabrak. Allah Akbar. Bu. Bu, kamu nembakin cewek ya. Mau cewek, mau cowok, sama Yanto tidak ada bedanya. Semua sama. Yanto, kita bisa negosiasi enggak dulu, Yanto? Tidak ada negosiasi di antara kita. Kalian tuh iya. Anjay freestyle nih, Bos. Perjalanan ini terasa sungguh menyedihkan, ngejar Yanto pakai mobil alien. Bangga lu. Gak ketangkep. Yantonya susah ditangkep. Yanto yang bener, Yanto. Dasar kamu berdua ternyata gampang tertangkap oleh aku di atas, kamunya muter-muteran. Aduh. Astaga-naga. Guys, kita pakai mode barbar ya, guys ya. Kita bakal coba lihat kanpol untuk apa dah? Mancing kepolisian ya, guys ya. Emang di mata polisi Yanto, kalau Yanto udah ngerampok kayak emang udah kayak mager ya, guys ya. Kita buat keributan di kantor polisi. Yanto. Ya. Yanto. Ya. Dengan kekuatan Tuhan Jelol kamu nabrak nanti di depan. Jangan panggil nama itu dong, Bu. Tuhan Jelol itu. Maha ini loh. Waduh. Hampir nabrak, Pak. Kita pancing ke polisi. Lihat, gila ya. Seorang Janto doang nih yang berani kayak gini. Kamu sebentar lagi akan nabrak. Nabrak apa, Bu? Nabrak tembok, nabrak keluarga baru. Nabrak keluarga lokal. Itu kepolisian lagi ngopi atau gimana, Bu? Pak? Ngopi. Diem-diem baik di kantor polisi. Dia gedek. Cuma aku doang sama muka pala ya yang udah gedek. Kita sabar banget nih ya. Adepin kamu ini rampok pakai mobil aneh-aneh. Harusnya pakai tank dong, Ibu, untuk menangkap. Aku minta militer ya. Nah iya, militer, pesawat tempur semuanya. Nah, kita pakai jet ya, ada roketnya ya. Alhamdulillah. Yanto.
Mobilnya BTW nggak enak banget ya? Hah? Gue ditinggal. 2 hours later. Aduh, Pak. Bar, udah dibangunin IMS kamu, web? Iya, Bu. Iya, Pak, maksudnya, Pak. Ini nih tempat tadi nih, dia udah bangun nih disadarin IMS-nya. Saya tadi enggak tahu kenapa tiba-tiba Bapak kayak lagging gitu, Pak. Shit. Dia pakai senjata alien. Astaga naga, Tuhan. Ah, tidak. Kenapa gue yang jadi dibur pakai mobil alien kayak gini? Sekarang dunia terbalik kan. Kok dunia jadi terbalik? Aku yang ngejar kamu sekarang ya. Emang tapi Bapak bisa, ha? Kesini begitu. Oh my god, dia lompat. Lupa gue. Gue lupa dia lompat. Lupa dia lompat. Gue cuma punya teaser doang, anjir. What? OMG. Sini kamu. Bapak nyangkut. Oh, dia nyangkut kan? Bener kayaknya nyangkut. Oh my god, gue dengar suara. Atas dia lihat. Aduh. Coba itu ada saja kematian kepolisian, gue harus cabut. Bersama aku cinta Yanto. Halo Bapak. Anjir, mobil gue jadi dipakai sama mereka, guys. Aduh, dua orang kambing. Halo Bapak, halo Ibu. Halo Yanto. Hahaha, emang bisa kesini ya? Ya kan, saya bener kan. Iya, betul-betul. Emang prediksi tahu, Ibu? Ya, nggak ya, nyampe. Ibu. Ya? Mana dia? Nah, dia kesini, guys. Aduh, ambil motornya. Jatuh, ya ampun. Aduh, jatuh, dia jatuh. Aduh, ya Allah. Yanto, kita negosiasi gimana? Aduh, jatuh. Ya ampun. Oke. Gak ada lockpick, guys. Gak ada lockpick. Bukan lo, enggak kena. Ini saya di itu di tempat atas tadi, Sir. Anjir. Jadi kucing-kucingan gini. Nungguin ya. Aduh, oh my god. Oh shit. Sumpah demi apapun. Gua harus cabut itu ada mobil alien. Astaga naga. Oh. Orang gila kali ya. Duh guys, kayak gimana guys ini. Tapi gue bisa cabut sih. Cuman gue pengen dapetin itu guys, mobil gue itu yang dipakai sama dia. Duh, di mana tuh mobil gue? Itu dia, mobil gue. Halo Ibu. Halo Yanto, mending kami turun deh. Ntar ya kali nyampe. Jatuh lagi. Ale, coba lagi. Entah kamu jatuh lagi. Gak mungkin lah, jatuh kedua kali. Cukup sekali aja. Wih, mau ngapain Bapak? Bapak itu selalu pastikan. Saya udah tahu prepare saya. Wih, gak dong. Enggak, kenapa-napa saya. Aman saja, Pak. Wih, santai dong, santai. Pak, gimana? Gak bisa. Pak, udah Pak, itu punyanya si Embut, Pak. Saya mau balikin, Pak. Mau bagi hasil sama Embut. Iya, kamu mau bagi hasil kan? Ya udah, turun ya. Dulu yuk. Anjir, dia pakai basoka lagi, guys. Serius, saya anterin ke Embut. Gimana, Yanto? Kenapa, Bu? Gimana, Yanto? Saya apanya? Oh my god, dia pakai basoka, guys. Gua ada basoka enggak sih? Enggak ada lagi gua.
Ya, halo Pak, Bu. Sabar, dia pas kesini guys. Enggak kena. Ibu mundur-mundur ngapain? Aduh. Ibu mundur-mundur ngapain? Sabar guys, gue harus dapetin. Aduh sakit Yanto, astaga. Kasih kesempatan deh, Enggak. Enggak bakalan bisa juga Bapak nangkep ya. Iya, ambil aja mobil kamu, beneran. Ayo Ibu, Ayo. Wih. Sabar. Ya, saya enggak bawa teaser Yanto, gimana dong Yanto? Aduh. Sabar. Ini dia. Wih. Oh my god. Panik gak sih? Oh gila. Itu kemana gue? Ke pohon kelapa. Santai. Gila. Anjir. Sabar. Dapat. Oke. Yanto. Sabar. Yanto ya. Aduh. Dimanapun itu. Anjir, gila greget banget cowok dapetin mobil. Dapet lagi mobil kamu. Anjir greget mata buat dapetin ya, itu doang. Astaga naga. Kayak gimana caranya cok? Kayak sabar. Guys ini susah banget guys. Demi apapun cara dapetin Oke, gue kunci. Oke, santai. Harus pikir cermat, Yanto, guys. Yanto, gimana kalau kita negosiasi dulu, Yanto? Negosiasi Yanto. Apa, Pak? Gue kasih mobil kau, tapi ada satu syarat, gimana? Apa? Apa satu syaratnya? Kamu bisa ngasih kita apa? Nggak bisa ngasih apa-apa. Senjata Yanto itu udah diambil semua. Udah grapple aja, kasih ke saya, gimana? Grapple? Itu yang bisa kamu Spiderman begitu tuh. Grapple udah diambil sama bapak itu tuh, pernah tuh. Ya itu kamu masih punya. Kamu masih punya, saya mau minta dari lagi. Embut, semua alat ya, itu udah. Dari embut. Ya kamu bisa minta kembut lagi kamu dong. Kamu minta kembut lagi. Dari embut. Apa kamu, macam-macam kamu. Kamu nggak nempelnya di sebelah situ lagi guys. Kita negosiasi di sini. Oke, kita cabut. Iya, kita cabut. Negosiasi gimana ya? Kita pura-pura ya guys ya. Harusnya dia nggak begitu kelihatan guys. Gimana soalnya ya? Kan dia dari ini kan kalo dari bawah ke atas nggak begitu kelihatan. Oke, sabar. Kita pura-pura guys. Oke, kita pura-pura pergi guys. Sabar. Saya pakai motor aja, cari deh. Ini. Nih, biarin nih mobilnya. Biar dibawa. Mana itu dia? Yaudah Yanto, kita pergi nih ya Yanto ya. Yanto gak sih. Gak pakai grapple. Ya, wah jadi tipu. Lah, kok nggak bisa guys? Bisa. Ya nggak lucu kan kalau misalkan. Kamu yang kena tipu. Ya nggak bisa lewat sini. Gak bisa lewat sini. Ya, pecah semua banyak. Ya. Udah deh, mending kamu nyerah, Yanto. Udah dibilang negosiasi, ayo. Mana Yanto? Sabar. Yanto. Nanya gak ada, Mem. Yanto. Bisa gak sih? Kok gak bisa sih, guys? Saya takut mobilnya mundur sendiri dah.
Oh. Dari mana, Pak? Ah, dari atas, kurang ajar. Sebaiknya Bapak sama Ibu yang menyerah. Bapak Ibu menyerah. Lari. Aku lari, enggak bisa kamu, enggak bisa kamu. Enggak bisa. bisa kamu main di sini, guys. Ini nih sama orang itu enggak kena. Bisa. Aduh, enggak kelihatan lagi. Ibu juga enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kelihatan kok aku, tapi aku enggak buat teaser. Nanti kamu kena. Aduh, kelihatan. Kita head and seek begini, dia yang pincang, kabur dulu, kabur. Anjir, udah guys, cabut aja guys, itu biarin aja guys ya. Lama kelamaan hari sial tuh masih ada guys. Jadi kita cabut aja guys, nah itu ke situ tuh. Halo Yanto. Dia punya grapple, anjir dia punya grapple juga kan? Dia punya grapple juga guys kayaknya guys. Dia punya grapple deh guys, kayaknya guys. Kayak sih gitu ya, punya grapple guys. Mati dia. Rasain ya Bapak ya. Saya ambil punya Bapak semua ya. Wuih. RPG Bapak punya, grapple gun Bapak punya, apa aja Bapak punya, ini juga Bapak punya. Saya ambil semuanya. Astaga guys. Ya udahlah guys ya, mungkin kontennya sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu support aku ya guys. Seperti biasa kalian komentar di bawah. Kalau kalian ada ide apapun itu, nanti kalau misalkan udah gue love, itu tandanya udah gue baca. Kalau gitu gue Jelol. See ya. Bye bye. Oke, dalam hitungan ketiga kalian akan 1, 2, 3. Oke. Let's go. Let's go. Let's go. Oke. Ini beneran ikutan balapan kan? Teng. Kudas kunjes. Teng. Teng. Mantap sekali. Ini beneran ikutan balapan doang kan, Yanto? Iya. Anjas. Lap terakhirnya di mana, Bang? Human lap. Wah, panjang tuh Yanto. Iya. Masih bisa lah juara satu lah. Ya, di balap lagi mau warna pink. Tenang. Minimal juara dua. Tolong ya, jangan buat Yanto kecewa. Jangan buat Yanto kecewa, itu dah minimal. Tolong banget ini mah, jangan buat Yanto kecewa. Tenang, minimal juara 2. Harusnya juara 1, cuman ada Warlock yang tiba-tiba keluar. Gak ada alasan kalau balapan, apalagi balapan liar. Oke. Tolong banget ini mah. Ayo, bisa. Astaga, ya. Shit, apa itu? Loh, kok kamu udah? Nggak tahu, tiba-tiba ngondak. Menang! Ya, akhirnya menang bro. Juara berapa kita? Juara satu. Kita juara berapa ini? Juara tiga ya? Kecewa nih, kayak gini nih ceritanya gue. Gila, gimana Warlock ya? Menarik ya? Ada Warlock tiba-tiba muncul, Jing. Asli, men. Gue ketabrak tadi orang lain nganter paket. Iya sama anjing. Sopan banget juga. Iya sopan banget. Bang. Jadi abangnya juara berapa? Siapa gua? Kasih hadiah dong Yanto. Uzi, pertama gua. Uzi lu juara berapa? Juara 3. Si lu enggak juara 1. Enggak. Ya udah berarti. Juara 1 Kadek nyampe. Ada punishment. Gimana tuh? Aduh cabut tuh.